Selamat sore sedulurku, sahabatku kanca jalan-jalan desa. Admin sekarang sudah berada di Perum Permata Hijau. Ini Kelurahan Mudal ya, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Losobo. Nah, admin juga akan bukber, buka puasa bersama dengan teman-teman di Lazida. Ini recommended banget ya untuk wilayah Wonosobo dan sekitarnya. Untuk bukber yang bingung cari lokasi, kita akan review atau akan jalan-jalan di Perum Permata Hijau, Kelurahan Mudal, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Losobo, yaitu di warung makan Lazida itu yang sudah ada banyak anak-anak itu. Oke, ingin tahu menunya seperti apa? Bisa ikutin Amin jalan-jalan desa ke Lazida. Check it out. Sedulurku, sahabatku kan jalan-jalan desa. Ini masih ada rumah bagus ini. Wah. Di Kelurahan Mudal ya ikutnya ya. Wow, banyak-banyak rumah bagus. Subhanallah, tapi ini di kota ya, di perumahan. Jadi enggak begitu wah karena udah biasa. Oke, Lazida dulu itu berada di Wonosobo, itu di Pundok atau mana dia? Yaitu di Pundok. Sekarang sudah pindah di perumahan. Recommended point ini, yang penasaran menu-menunya masih seperti yang dulu. Kemarin admin sudah review di Kabupaten Banjarnegara, yaitu OTS ya, Omah Tahu Sumedang. Kali ini akan review di Kabupaten Wonosobo, di Lazida. Nah, menu-menu ada pete ya. Kemarin review dusun pete satu logo, sekarang nanti akan makan pete, terus ikan, ayam, banyak-banyak menu sih. Wow, ini sudah ada anak-anak SMA itu pada mau bukber dengan teman-teman. Jadi Lazida itu nggak jauh dari pintu gerbang. Nah, ini Gapuro pintu gerbang Perum Permata Hijau. Ada 1, 2, 3 rumah keempat atau kelima itu. Jadi gak terlalu jauh, bisa dilihat lokasinya. Oh, ini muter-muter ke nganu bisa ini, ke perumahan blok yang atas ya. Itu Pak Gombong itu, Pak Gombong terkenal itu. Oke, sudah banyak anak-anak SMA, nanti kita akan masuk seperti apa. Atau yang penasaran daftar menunya bisa dilihat nanti. Oh, ini dia anak-anak SMA udah pada di Lazida House Perum Permata Hijau Blok A 5. Ini di Blok A ya. Oh, nomor 4-nya ini. Jadi Lazida nomor 5. Dalamnya luas. Nanti naik-naik sudah. Oke, kita masuk ke dalamnya. Oke, kita masuk ya.
masuk cuci tangan dulu. Ini toilet. Sebelah sini ada musola kecil. Tempatnya bisa dilihat. Musinya sangat keras ini. Ini musolanya. Kemudian ada taman. Selfie. Kalau lagunya keras banget, gimana nanti kena copyright ya? Semoga tidak kena. Oke, ini sudah pesan di sini. Nanti kita duduk di sini. Ya, itu review jalan-jalan di Lazida. Tempatnya juga sangat bagus, menarik nih. Menu buka puasa. Kita lihat yang sebelah sini. Wow, jadi menu-menu desa ya seperti itu. Ayam. Ya. Oke, ini ada menu-menu kentang. Kolamnya nggak ada. Oke, setelah itu sahabat bukan jalan-jalan desa, itulah review kita di Lazida. Ini sebentar lagi maghrib ya. Sholat dulu yuk, musola. Oke, terima kasih. Ikutin Amin Jalan Indonesia di Lazida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.